Pria-pria ini memang hanyalah manusia biasa. Tapi yang istimewa dari mereka adalah karena memiliki anak yang sangat banyak. Tak tanggung-tanggung, ada yang memiliki 50 anak, bahkan ada juga yang memiliki lebih dari 200 anak. Wow, sungguh fantastis bukan? 1. Asentus Ogula Akuku. Pria asal Kenya ini memiliki 210 anak dari 130 pernikahan yang dijalaninya sepanjang hidup. Di usia 22 tahun, Akuku sudah menikahi 5 wanita. Di usia 35 tahun, dia menikah untuk 45 kalinya. Saya dijuluki bahaya karena saya mengalahkan banyak pria dalam hal wanita. Saya sangat gagah. Saya berpakaian dengan gaya dan tahu cara memperlakukan wanita dengan omongan manis. Tak ada wanita yang bisa mengenyahkan pendekatan saya. Saya seperti magnet, kata Akuku suatu ketika. 2. Ziona Chana. Pria 66 tahun asal Guwahati, India, ini memiliki 94 anak dan 33 cucu. Puluhan keturunannya itu ia dapat setelah mempersunting 39 istri. Saya pernah menikahi 10 wanita dalam 1 tahun, katanya kepada media lokal, seperti dikutip dari laman Telegraph. Bersama semua istri dan keturunannya, ia tinggal di sebuah gedung bertingkat 4 dengan 100 kamar, di Mizoram, negara bagian India. Para istri memiliki jadwal memasak secara bergilir di dapur bersama. Sementara para anak dan cucu memiliki jadwal membersihkan rumah bergantian. 3. Beloma, Sabah. Pria 87 tahun asal Bida, Nigeria, ini memiliki 185 anak dari 107 wanita yang dipersuntingnya. Dari jumlah itu, hanya 133 anak yang masih hidup. Yang paling bungsu berusia sekitar 1 tahun. Sejak akhir tahun 1980-an, menikah seakan menjadi pekerjaan utama Daloma, Sabah, seorang tokoh spiritual sebuah negara bagian di negaranya. Setiap beberapa bulan sekali, bahkan beberapa minggu, ia menikahi seorang wanita.